Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Ya. Oke nih teman-teman, jadi cuman kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk daftar atau registrasi akun Paper ID teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk daftar atau membuat akun Paper ID, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Paper ID-nya. Nah, kita buka di sini terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Paper ID, kalian bisa langsung aja klik di sini daftar teman-teman ya, karena kita belum mempunyai akun. Kita klik aja di sini daftar. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin aja di sini email atau nomor telepon kalian teman-teman ya. Nah, setelah itu di kolom kedua ini kalian isi nama lengkap pengguna dan kode referral, ini boleh kalian isi dan boleh kalian kosongi juga teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin isi terlebih dahulu di sini. Nah, setelah kalian isi teman-teman ya, kalian langsung aja klik di sini daftar teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini daftar, dan di sini kalau emang informasinya sudah benar, langsung aja kalian klik di sini lanjutkan ya. Nah, dia bakal langsung memproses dan tinggal kita tungguin aja di sini kode OTP-nya masuk ke akun kita. Nah, kemudian kalau setelah melakukan verifikasi OTP, kita bakalan disuruh mengatur password kita teman-teman ya. Jadi kalian atur aja password dan juga kalian masukin kode OTP-nya. Nah, di sini bakalan saya skip teman-teman ya. Nah, setelah kalian masukin, nanti kalian tuh bakal langsung masuk ke akun kalian seperti ini teman-teman ya. Nah, berarti kalian tuh sudah berhasil untuk daftar akun Paper ID ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk daftar atau membuat akun Paper ID. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung atau kalau kalian mempunyai pertanyaan mengenai aplikasi Paper ID, kalian boleh request di kolom komentar ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Oke. Okay.